Tehtarik pun dah RM2 kat tempat tinggal I. Tambah satu nasi campur paling kurang pun dah RM10. Tiga sajian sehari pun dah RM30. Sebulan pun dah dekat RM1,000 untuk seorang sahaja. So, gaji RM1,600 macam mana nak simpan duit untuk kahwin dan juga beli rumah? Jom tengok video ini. Anda boleh meningkatkan semangat perjuangan hidup anda dengan kesemua video di YouTube channel Motivasi CEO ini. Link ada kat bawah comment box video ini. Sekarang jom kita tengok 6 tips urus kewangan yang bijak. Yang pertama, jangan beli benda yang anda tidak perlu. Memang banyak sales kat Shopee, Lazada dan juga kat BUAT. Anda perlu ingat, apabila barang ini berharga RM10 selepas 50% diskaun, ini tidak bermaksud anda telah pun jimat 50%, tetapi anda telah guna RM10. Jika barang ini bukan barang yang anda perlu, then anda dah bazir RM10. Alright, so jangan beli benda yang anda tidak perlu walaupun ia adalah on sales. Kedua, jangan layan Instagram, Insta famous ataupun TikToker ataupun artis. Kenapa? Sebab kita akan terdorong untuk menjadi seperti mereka. Kita kena faham dalam bank mereka ini duit berkepok-kepok. Satu posting kat Instagram dah jana beribu ringgit dah. Anda boleh belajar cara bagaimana mereka build followers mereka, tapi bukan cara mereka guna duit. Sekali-sekala nak makan sedap, okeylah, tak jadi masalah. Tapi biasakan diri untuk mengawal nafsu untuk makan benda-benda yang mahal kerap. Asalkan boleh isi perut, okey dah. Jangan selalu keluar kalau tiada urusan penting ataupun kalau tiada urusan yang dapat membantu anda menjana duit. Tepatlah jimat duit minyak dan masa yang boleh digunakan untuk perkara lain yang lebih bermanfaat seperti mula online business anda kat YouTube, kat Shopee, kat Lazada. Elakkan berhutang. Tak kisahlah berhutang dengan sesiapa saja. Tak payah nak advance duit gaji sebab hutang adalah bersamaan dengan kita guna duit sendiri pada masa hadapan. Yang kelima, inilah yang paling-paling penting. Upgrade sendiri. Berapa kita dapat simpan dengan RM1,600? Walaupun kita dapat simpan beberapa ratus setiap bulan dengan 5 tips yang dikongsi dalam video ini, tetapi kita tetap ada limit yang berapa kita dapat simpan, kan? So, yang paling penting, upgrade sendiri untuk upgrade pendapatan bulanan kita, inilah yang sangat-sangat penting. Anda boleh enroll ke online classes yang mengajar cara buat duit dengan YouTube, affiliate marketing, Shopee dan sebagainya. Dan anda tidak perlu bayar beribu-ribu untuk belajar cara buat duit ini. Cuma dengan RM39.90 ataupun kurang daripada itu untuk dapat knowledge buat duit ini. Alright, so jika anda nak upgrade knowledge anda, nak juga upgrade pendapatan bulanan anda, anda boleh check out program kat Shopee ini. Semua program ini memang murah dan knowledge memang tip top. Link ke program ini ada kat bawah comment box video ini. So gunalah 6 tips pengurusan kewangan ini supaya anda dapat jimat duit dan juga upgrade knowledge dan juga hopefully upgrade pendapatan bulanan anda juga.